Kita belajar Islam itu bikin kita makin humble, makin bijak. Bukan ngerasa kita menjadi lebih baik daripada yang lainnya, enggak. Jangan hina para pendosa, brother. Siapa tahu nanti pendosanya itu bertobat, dia lebih mulia daripadamu. Ada seorang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, dia mengatakan dalam satu majelisnya, tidak ada satu kemaksiatan pun yang tidak pernah saya lakukan. Malik bin Dinar. Tapi ketika beliau bertobat, dia bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah sampai akhirnya dia menjadi ulama besar di kota Basrah. Artinya kita semua punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik tapi di hadapan Allah. Ketika kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah, kita yakin tidak bisa sendiri saya menjadi baik. Saya harus bersama-sama baik.